Abu Jahal atau nama sebenarnya Abu Hakam bin Syams, beliau merupakan seorang pemimpin Quraisy yang sangat kuat menentang usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Beliau mendapat gelaran Abu Jahal karena sikap jahilnya terhadap kebenaran. Apabila beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta umat Islam di Madinah coba menghalang kafilah Abu Sufyan, beliaulah orang yang paling lantang mengapi-apikan permusuhan kaumnya terhadap Rasulullah. Abu Jahal selalu mencaci dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kaumnya. Beliau sangat sombong, angkuh dan selalu bercakap besar. Beliau pernah berkata bahwa beliau dan pengikutnya tidak akan kembali sehingga mereka tiba di Badar. Mereka tinggal di sana selama 3 hari 3 malam, berpesta, bergembira sambil menjembelih kambing dan minum khamar yaitu arak, dan dihiburkan dengan syair merdu yang dinyanyikan oleh wanita yang dibawa mereka. Semasa perang Badar, beliau dikawal oleh tentara yang ditugaskan khas untuk mengawalnya. Abdul Ar-Rahman bin Auf berkata bahwa 2 orang pemuda, yaitu Mu'az bin Amr dan Mu'awiz bin Afal, telah datang kepadanya untuk bertanya tentang Abu Jahal. Kemudian, mereka diperlihatkan kedudukan Abu Jahal. Pertemuan sengit berlaku di antara 2 pemuda itu dan Abu Jahal. Mu'az terus memukul dan memotong separuh kaki Abu Jahal. Pertempuran sengit berlaku dan tiba-tiba anak Abu Jahal menetak sebelah tangannya sehingga terkulai, lalu Mu'az memegang tangannya yang tergantung dan menanggalkannya dari badannya. Mu'az terus menikam Abu Jahal dengan pedangnya sehingga beliau terjatuh dan hampir mati. Sementara Mu'awiz terus berjuang sehingga mati syahid. Setelah perang telah pun selesai, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mencari Abu Jahal. Akhirnya, Abdullah bin Mas'ud bertemu dengan Abu Jahal yang ketika itu masih dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Abdullah meletakkan kakinya di leher Abu Jahal dan memegang janggutnya, kemudian memotong kepala Abu Jahal dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah pergi ke tempat di mana jasad Abu Jahal berbaring dan berkata, "Ini adalah Fir'aun umat ini." Melihat kepala Abu Jahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari tunggangan baginda. Rasulullah sujud syukur dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala apabila musuh utamanya yaitu musuh Islam akhirnya mati di tangan tentara Islam. Kematian Abu Jahal bererti lumpuhnya pimpinan musyrikin Quraisy di Mekah, dan sehingga kini nama Abu Jahal masih disebut sebagai orang yang memusuhi Rasulullah. Begitulah tragis kematian Abu Jahal di tangan tentara Islam.